Lontoran dan poncor. Bagaimana kita boleh putuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini? Antara yang penting, kita perlu elakkan sumber perkara. Pertama, elakkan pergi ke tempat yang tepat. Seperti pusat membeli bola, kedai yang ramai pengunjung atau restoran yang ramai pelanggan. Kedua, elakkan tempat yang sempit dan tertutup. Seperti ini, pengunjung dan ruang rehat. Ketiga, elakkan bersenggan atau berkacau dengan jarak dekat seperti sedang berurusan sampai kesempatan. Amalkan penjarakan sosial. Elakkan berluar dengan orang lain dalam jarak yang besar. Kita juga perlu mengamalkan tiga perkara. Yang pertama, amalkan kebersihan diri. Berserah cuci tangan dengan air dan sabun. Atau gunakan hand sanitizer. Biasa membawa hand sanitizer untuk menggunakan apabila perlu. Kedua, kita hendaklah sentiasa memakai pelitup hidung semasa berada di tempat orang. Dan ketiga, kita masih boleh bertegur satu dan memberi salam kepada rakan, saudara dan sebagainya. Namun, dengan hanya meletakkan tangan-tangan di jari sini dan tutup kuku sebagai tanda sama. Sentiasa amalkan etika batuk dan bersih. Jom, sesama-sama mencegah penularan COVID-19. Saya mengatakan dari pejabat penerangan daerah Semarang. Sekian, terima kasih.